Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai nandong atau senandung. Nandong merupakan penyebutan untuk nyanyian pengantar tidur anak di kalangan orang Melayu. Secara harfiah, nandong memiliki arti nyanyian, alunan, lagu, atau irama dengan maksud yang mendengar merasa terbuai yang dibawakan sebagai pengantar tidur. Nandong mengandung nilai-nilai ataupun nasihat-nasihat bijak yang berupa ajaran-ajaran agama, nasihat, kasih sayang, harapan-harapan, kritikan, kerinduan, ataupun keluh kesah yang diapresiasikan secara eksplisit atau dengan bahasa kiasan. Nah, di video kali ini saya juga akan memiliki seorang narasumber yang akan saya tanyai mengenai nandong ini. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai bunda saya sendiri. Nah, jadi bunda pas anak-anak bunda masih kecil, pernah nggak pas mau tidur dinandungin atau disenandungin gitu? Pernah. Nah, senandungnya sendiri bunda taunya dari mana? Ya, kalau zaman dulu kan dari radio, dari kaset, itu yang didengar. Terus kalau misalnya abis dinandungin gitu, langsung diem nggak? Ya. Atau langsung tidur nggak? Yang jelas anak tuh langsung terlelap nah tidurnya. Kalau udah disenandung, dibuain gitu. Terus kalau biasanya lagu-lagu yang bunda pakai untuk nandung atau senandung tuh kayak gimana? Iya, yang jelas kan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu apa? Jadi seperti itu ya bun. Kalau gitu bisa nggak bunda contohin nandung atau senandung yang sering bunda nyanyi, bunda senandungin pas kami masih kecil? Kita coba ya, kalau masih ingat lagunya. Ayun dibuai anakku yang manis, si buah hati intan permata, bunda buaikan, janganlah menangis, tidurlah tidur, pejamkan mata, wahai anakku yang baik budi, cepatlah besar, pandai mengaji, bunda buaikan sambil bernyanyi, tidurlah tidur sampai bermimpi. Sampai bermimpi, anakku sayang, anakku timang, baiklah budi, baiklah akunya, bunda berdoa jadi manusia hidup berjasa. Bunda berdoa umurmu panjang jadi manusia hidup berjasa. Patuh dan taat.
Surga di bawah telapak kaki ibumu. Ayun dimbuai anakku yang manis, si buah hati intan permata. Bunda buaikan, janganlah menangis, tidur tidur, pejamkan mata. Bunda buaikan, janganlah menangis, tidurlah tidur, pejamkan mata. Sekian, terima kasih. Jadi Bun, selain nandung atau senandung yang tadi, ada nggak nandung lain yang sering Bunda bawakan pas kami masih kecil? Ada. Boleh dicontohin juga nggak? Boleh. Buang hatiku, junjungan jiwa. Buang hati. Junjungan jiwa, tidurlah tidur hai anak, bunda dodoikan ya sayang. Tidurlah tidur ya anak, bunda dodoikan ya sayang. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi. Janganlah anak suka menangis, janganlah anak suka menangis. Ayahmu jauh ya anak, mencari rezeki ya sayang. Ayahmu jauh ya anak, mencari rezeki ya sayang. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi. Tidurlah anak dalam ayunan, tidurlah nyenyak ya sayang, sambil ku buai ya sayang. Tidurlah nyenyak ya sayang, sambil ku buai ya sayang. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi. Janganlah anak suka menangis, janganlah anak suka menangis. Ayahmu jauh ya sayang, mencari rezeki ya sayang. Ayahmu jauh ya anak, mencari rezeki ya sayang. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi. Dodoi si dodoi ala sayang, dodoi si dodoi. Berarti dua nandung itulah yang paling sering Bunda nyanyikan ya. Iya. Baiklah, sekian hasil wawancara saya sama Bunda saya.
Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video